Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Kali ini teman-teman saya berada di pinggir pantai dan saya menemukan ini teman-teman, buah kelapa kering. Sebenarnya di sini banyak ya, terdapat buah kelapa yang terdampar di bawah arus laut. Akan tetapi yang ini setelah saya kocok terdengar ada suara airnya. Saya akan coba buka, siapa tahu keberuntungan ada tunas yang tumbuh, bisa nanti kita jadikan calon bonsai kelapa. Oke, ikuti terus teman-teman, saya mau kupas dulu dengan alat seadanya. Kebetulan saya bawa pisau kecil. Saya akan coba buka. Susah payah saya buka menggunakan alat sederhana ini, pembuka tutup botol. Hasilnya ternyata sia-sia teman-teman, buah kelapanya ada lubangnya, ini bolong dua dan isinya sudah busuk. Jadi saya gagal kali ini mendapatkan bahan bonsai kelapa. Dan mudah-mudahan lain waktu saya dijodohkan dengan bahan yang istimewa untuk dijadikan bonsai kelapa. Untuk sekarang, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Tetap semangat berkarya, berkreasi di dunia bonsai kelapa. Sampai jumpa teman-teman.